perasaan sedih atau cemburu dalam diri Wati Hanifah apabila suaminya Suib masih terkenangkan alayarham istrinya Siti Sarah Raisuddin. Wati atau Fati Nikmatul Adawiyah Hanifah 35 sebaliknya berkata, sebagai istri dia tetap setia di sisi suami karena memahami beberapa tindakannya dapat mengubah rasa rindu terhadap alayarham. Malah kata usahawan itu, kisah silam Suib juga yang membuatkan dia mampu berada di sisi pelawak berkenaan. Sejujurnya tiada apa-apa perasaan bagi saya, apa yang menggembirakan hati dan mampu mengubat kerinduannya, saya okey sahaja. Bagi saya nak cemburu pada orang yang telah tiada pun buat apa. Adanya saya di sini pun disebabkan kisah mereka yang sudah tiada. Saya terima dengan hati terbuka. Alhamdulillah Allah tidak meletakkan rasa sedih atau cemburu dalam diri saya, katanya. Wati berkongsi perkara itu ketika ditemui pada acara Zumba bersama Fasha Shanda di Kuala Lumpur yang berlangsung pada pagi Sabtu. Dalam pada itu, Wati bersyukur apabila hubungan mereka kini semakin disenangi, malah ramai mendoakan kebahagiaannya bersama penyampai radio Surya FM itu.